Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin, alladhi sumia fis sama'i bi ahmad wa fil ardi bi abil qasimil mustafa muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin bi turabi maqamihi al-fida wa sidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baiti an-nubuwah wa ma'rin ar-risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqin wa syuhadati wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita membincangkan berbagai tahapan secara nabori, makna wujud dan lain sebagainya. Kita kaitkan dengan pembahasan pada buku Mantiqut Thoir bahwa kalau silsilah perjalanan yang empat, misalnya asfar al-arba'ah, yang pertama adalah as-safar minal khalqi ilal haqqi, dan itu adalah dengan melepaskan segala atribut, segala keterkaitan kita pada Al-Khalq. Sehingga dalam pembahasan matomat dan ahwat, dalam Mantiqut Thoir dikisahkan dalih dan alasan para burung itu untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka. Alasannya banyak. Kata Ustaz Syams, 2 minggu yang lalu itu ada pertanyaan di grup, tapi baru beliau baca menjelang akhir. Ada pertanyaan tentang bagaimana memaknai mutu qoblaan tamutu. Matilah kalian sebelum kalian itu mati. Apa yang dimaksudkan? Bagaimana mati sebelum mati itu? Apa yang dimaksudkan mati? Mati itu adalah keterpisahan kita, keterikatan kita dengan segala sesuatu yang diciptakan, dengan segala sesuatu yang khalq, yang diciptakan. Jadi minal khalqi, tahapan yang pertama adalah melepaskan segala keterikatan itu. Itu yang diceritakan oleh Attar dalam berbagai kisah. Ibu dan bapak sudah sampai di halaman berapakah? Cerita Attarnya, misalnya ketika Attar cerita tentang cincin Nabi Sulaiman, dalam satu bagian dari Mantiqut Thoir Attar cerita tentang kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang kekuasaannya itu dengan seluruh yang kita ketahui, Nabi Sulaiman jadi raja, wa ulimna Mantiqut Thoir, menguasai bahasa burung, yang kemudian jadi judul buku Fariduddin Attar. Sekali lagi, kisahnya dan hadisnya sih bisa ditelusuri. Tapi dalam buku Mantiqut Thoir itu disebutkan bahwa pengaruh Nabi Sulaiman itu disebabkan oleh azimat yang Nabi Sulaiman miliki alaihissalam, yaitu cincin beliau, batu cincin. Sampai dalam Mantiqut Thoir disebutkan karena keterikatan dalam tanda petik pada batu cincin itu, boleh percaya boleh tidak. Itu enaknya nulis dalam cerita, jadi tidak perlu ada referensi ya. Tapi dalam Mantiqut Thoir Nabi Sulaiman itu masuk ke surga 500 tahun lebih lambat dari para nabi yang lainnya. Gitu katanya. Karena ada dalam tanda petik keterikatan kepada cincin. Ya Allah Ta'ala berikan azimat, yang memberi azimatnya Tuhan. Tapi kemudian ada mungkin sedikit kepercayaan atau apa namanya pada khasiat batu itu, sehingga Nabi Sulaiman terlambat masuk surga 500 tahun dibandingkan para nabi yang lainnya. Wallahu a'lam.
Nabi Sulaiman satu-satunya nabi yang jadi raja. Dia terlambat 500 tahun. Atau cerita Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Karena terpisah dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu mengulang-ulang selalu menyebut nama Yusuf alaihi wasallam. Tallah taftau tadhkuru Yusuf dalam ayat Al-Qur'an. Engkau tidak pernah berhenti mengingat Nabi Yusuf alaihi wasallam. Dan Tuhan tegur melalui para malaikatnya. Mengapa lisanmu itu terus-menerus mengucapkan Yusuf, Yusuf? Ditegur oleh Tuhan karena selalu ingat Nabi Yusuf. Ditegur. Karena ditegur, Nabi Yakub tidak lagi mengulanginya dalam lisan, tapi tidak dapat menghapuskannya dari hati. Dan turun lagi malaikat berikutnya dan mengatakan, kau belum dalam tanda petik benar-benar bertaubat. Dalam maqamat dan ahwal, untuk mengetahui di posisi mana kita berada dalam tasawuf, kemudian ada maqam, ada level, sering disebut juga sebagai stasiun atau fase atau level derajat dan sebagainya. Dengan berbagai macam istilah yang digunakan, tapi hampir semuanya sepakat bahwa maqam yang pertama itu adalah taubat. Nabi Yakub yang mengulang-ulang mengingat Nabi Yusuf bahkan dalam lisan disebut dalam Antikut Toir, engkau kurang lebih tidak tulus dalam taubatmu karena masih ada keterikatan pada Nabi Yusuf. Ini yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai makom yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang menyebut taubatan nasuha itu adalah taubat yang tidak diulangi lagi setelahnya. Nasuha yang kita artikan tulus, yang kita artikan ikhlas, artinya melepaskan segala keterikatan. Maqam yang pertama adalah taubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Perjalanan pertama minal khalqi ilal haqqi adalah taubat. Dan taubat ilallahi. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, kepada Allah Ta'ala itu digunakan banyak penisbatan. Misalnya menggunakan kata Rob. Di situ langsung wa tubu ilallahi. Nah, minal falki, safar yang pertama minal falki ilal haqqi adalah perjalanan taubat, melepaskan segala bentuk keterikatan pada apapun juga. Nah, Mantikut Toir mengisahkan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Tapi ini keterikatan pada segala sesuatu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diganti dengan wafadainahu bidzibhin adzim, dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim itu mempertanyakan kepada Allah Ta'ala seakan-akan, ya Allah, apakah engkau tidak yakin kalau aku akan menyembelih putraku sendiri? Jadi demi engkau, ya Allah, aku akan sembelih. Kita sering merasa bagaimana sayangnya seorang ayah kepada putranya. Nabi Ibrahim yang telah menginginkan putra sekian lama, kemudian lahir, diperintahkan untuk ditinggalkan di biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tanpa pepohonan, tanpa tumbuh-tumbuhan. Begitu bertemu, diperintahkan untuk disembelih. Jadi kita bayangkan pengorbanan seorang ayah dan kepatuhannya pada Tuhan. Sampai mau disembelih itu, yang jadi cerita lempar jumroh, tiga kali digoda oleh setan, oleh iblis. Nah, dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim itu bertanya pada Tuhan, seakan-akan kenapa tidak engkau izinkan aku untuk menyempurnakan perintahmu. Jadi menyembelih putranya sendiri. Lalu Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril menyampaikan, dari makhlukku siapa yang paling kau cintai? Nabi Ibrahim menjawab, baginda Nabi SAW. Kita sudah lewat bagian itu bahwa baginda Nabi adalah Abul Arwah. Baginda Nabi diketahui oleh semua Nabi, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Lalu siapa yang lebih kau cintai, putramu atau putranya? Putranya lebih aku cintai dari putraku sendiri. Mana yang lebih membuatmu berduka,
putramu yang kau sembelih dengan tanganmu sendiri, atau putranya, yaitu putra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disembelih oleh mereka yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melepaskan segala keterikatan, itulah yang disebut dengan taubah. Dalam mantikut toir, kalau tidak ada seorang yang mulai taubat ini dan taubatnya itu tidak diterima, tidak ada yang turun dari langit itu untuk dia. Jadi tidak ada anugerah yang turun pada dia. Perjalanan pertama minal falki adalah taubat, dan taubat artinya melepaskan segala keterikatan. Mutu qabla an tamutu, sebagaimana meninggal dunia, mati, adalah melepaskan segala keterikatan. Kita punya siapapun, sahabat sebanyak apapun, keluarga sehangat apapun, begitu datang kematian, semuanya dipisahkan. Harta yang kita miliki, ilmu apapun yang ada pada kita, dipisahkan oleh kematian. Maka mutu, yang artinya taubat, taubat tidak selalu, sekali lagi dalam perspektif ini, itu tidak mengulangi dosa. Bahkan tingkatan dosa itu dia naik. Bukan hanya pada perbuatan yang buruk, dosa juga bisa terjadi pada perbuatan yang baik. Mutu, pembelaan tamutu, adalah taubat. Taubat meninggalkan segala bentuk keterikatan pada apapun. Nah, Mantikut Toir bercerita tentang bentuk-bentuk keterikatan itu. Baik keterikatan lahiriah maupun keterikatan batiniah. Untuk tidak membuat kita keliru, misalnya keterikatan batiniah itu seperti sayang kita, cinta kita. Bukankah itu bagus? Ya, betul, bagus. Tapi pada saat mencintai, itu di dalamnya tetap ada keterikatan kita. Jadi ketika kita mencintai, di situ ada timbal balik. Kita juga merasakan bahagianya itu. Kita merasakan suasana kebatinan yang nyaman, yang tidak dapat kita gambarkan. Dan itu adalah sebuah keterikatan. Saya sering menyampaikan misalnya, yang dimaksud empati, paling tidak gimana sih empati itu? Saya menjabarkannya dengan dua kata, lintas frekuensi. Karena kalau kita masih bersama-sama dengan orang yang satu hobi dengan kita, satu bahan pembicaraan dengan kita, sebetulnya kita tidak lintas frekuensi. Kebetulan di sekolah-sekolah kami di Arcamanik, karena yang di SMA tidak terlalu kelihatan, tapi yang di Arcamanik itu kami terbuka. Ada pendukung 01 dan ada pendukung 02. Biasa-biasa aja gitu. Dan harus begitu, saya bilang, pertahankan, asal jangan kampanye di sekolah saja. Tapi siapapun mau dukung siapa, silakan. Nah, saya sebut lintas frekuensi itu yang 01 ke 02, yang 02 ke 01. Itu baru lintas frekuensi. Di antara lintas frekuensi yang sulit dari teman-teman guru itu adalah supporter sepak bola katanya. Itu sudah tidak bisa ditolerir. Kalau sudah terikat sama 01, tidak bisa menolerir 02 dan seterusnya. Sulit. Itu keterikatan. Bergabung bersama satu sahabat yang punya satu ketertarikan yang sama, itu keterikatan. Pun keterikatan kita kepada orang tua kita, keterikatan kita pada pasangan dan anak-anak kita, itu keterikatan. Semuanya harus dilepaskan. Mutu qabla an tamutu, itu taubat. Gimana caranya melepaskan keterikatan? Kita bisa tahu kok. Karena kita, dan bukankah itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul. Karena Tuhan menguji kita dengan nikmat. Apakah kita akan bertahan pada nikmat itu atau melangkah menuju nikmat lain, baik itu lebih tinggi ataupun lebih dalam. Jadi mutu qabla an tamutu adalah lepaskan segala bentuk keterikatan itu sebelum kalian dilepaskan dengan paksa. Sebelum pada akhirnya memang pasti harus lepas. Jadi lepaskan segala bentuk keterikatan itu. Fatamannabul mauta in kuntum shadiqin. Mintalah kematian itu kalau kau memang benar-benar termasuk shadiqin, orang yang sudah lepas dari segala bentuk keterikatan.
Imam Ali alaihissalam tidak jadi hal bagiku. Apakah kematian yang menjemputku atau aku yang menjemput kematian? Tidak ada, karena tidak ada keterikatan. Kalau menjalankan wasiat baginda Nabi, keterikatan atau bukan? Imam Ali itu bersabarnya menjalankan wasiat Nabi. Kalau tidak karena wasiat baginda Nabi dalam setiap peristiwa itu, kalau tidak karena wasiat baginda Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Seakan-akan Imam ingin menunjukkan pada kita, kita sih kalau mengikuti keinginan kita sendiri mungkin akan mengambil jalan yang lain. Tapi hidup adalah melepaskan segala keterikatan, melepaskan segala kenyamanan itu. Itu yang dikisahkan dalam Al-Qur'an Thayyib, bahkan pada cincin Nabi Sulaiman, bahkan pada sebutan Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalatu. Maqam yang pertama adalah taubah, minal khalqi ilal haqqi. Dan yang kita bicarakan ini semua sekarang maqam pada safar yang pertama, minal khalqi ilal haqqi. Setelah taubah, maqam yang kedua adalah waraq. Sering ada dalam tasawuf itu 3 mim atau 4 atau 5 mimiyat dalam buku saya juga ada, yaitu muraqabah, tapi izinkan nanti saya bahasnya di akhwal. Kita lanjut dulu aja ke waraq. Apa yang dimaksudkan dengan waraq? Kalau taubat melepaskan segala bentuk keterikatan, waraq adalah menjaga diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari dosa. Itu waraq. Taubat secara umum adalah tidak mengulangi dosa yang sama. Waraq adalah berusaha untuk tidak melakukan dosa. Nah, waraq dalam hal ini adalah menjaga betul jangan sampai ada hal yang baru yang kemudian mengikat kita. Taubat secara umum adalah tidak mengulangi dosa yang sama. Dalam tasawuf, dalam irfan, taubat adalah melepaskan segala bentuk keterikatan. Kan bisa dipahami bedanya ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, itu bukan hanya pada dosa, tapi segala bentuk keterikatan. Lalu waraq, menjaga hidup kita setelah maqam taubat. Kita boleh melihat kita berada pada posisi yang mana. Kita berada pada posisi taubat, melepaskan segala keterikatan. Lalu sisa hidup kita, kita menjaga diri dari hal-hal yang memungkinkan ada keterikatan kita berikut. Kita sudah lepas ini, tapi kan hidup kita masih panjang dalam tanda petik. Mungkin ada hal-hal yang lainnya, termasuk jebakan ilmu pengetahuan, jebakan kenyamanan, jebakan nikmat ibadah, itu jebakan. Nikmat khusyuk, itu jebakan. Nikmat menangis, itu jebakan. Mohon dibedakan antara yang makna umum dengan makna istilah yang kita pahami di sini. Yang paling sulit itu dalam melepaskan keterikatan adalah yang harus dijaga waraq, itu adalah persepsi anggapan orang lain tentang kita. Kita itu hidup berdasarkan bentukan dalam, mohon izin pada Ustaz Galang, dalam teori komunikasi itu disebut citra diri. Kita ini dibentuk berdasarkan persepsi orang banyak, dan kita itu terikat oleh semua persepsi itu. Yang membelenggu kita ini banyak sekali, bukan hanya diri kita. Topeng-topeng yang kita kenakan, ketemu ini, ketemu itu semua membentuk ikatan yang harus dilepaskan. Sama anak-anak sekolah, kelas happiness skill, saya bilang, yang kalian ketahui tentang saya. Jadi Pak Miftah, bagaimana menurut kalian? Orangnya baik, pintar, tidak pernah marah, kata mereka. Dan itu belenggu. Sehingga saya harus bersikap sesuai apa yang mereka persepsi tentang saya. Nah, itu bagian dari yang harus dilepaskan, persepsi orang lain tentang kita. Apalagi di era sosial media sekarang ini, itu makin diikat, makin susah kita lepas dari kungkungan persepsi orang-orang itu. Maqam yang pertama saja itu melepaskan, ini perjalanan kita seumur hidup. Ya susah, bagaimana? Dipuji orang terpengaruh, dikecam orang terpengaruh, itu kita masih terikat.
Kalau sudah lepas itu dipuji orang, tidak nampak sedikit pun pada kebahagiaan kita. Dikecam orang juga tidak mengurangi sedikit pun dari kebahagiaan kita. Biasa, bukan biasa aja, gimana ya? Tidak berdampak, tidak berpengaruh. Itu yang sudah lepas. Coba aja tes, susah sekali. Ini tadi makom yang pertama taubat, makom yang kedua warok, makom yang ketiga adalah syukur. Tapi ini semua prelude ya, prelude itu pengantar. Jadi untuk sampai pada warok, titik awalnya taubat. Pengantar pada warok adalah taubat. Pengantar pada syuhud adalah warok. Kalau secara umum warok menahan diri dari yang diharamkan, maka syuhud adalah menahan diri dari yang dihalalkan. Itu pendapat umum. Sekali lagi, ada umum dan istilah irfan. Umum taubat adalah tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Dalam perspektif irfan, taubat adalah melepaskan segala bentuk keterikatan. Waro, menjaga diri dari yang haram. Dalam perspektif tasawuf, menjaga diri supaya tidak ada keterikatan yang baru, atau menjaga diri betul supaya sama sekali tidak ada keterikatan. Kalau zuhud adalah menjaga diri dari yang halal, menikmati yang halal tidak semuanya kita nikmati. Maka zuhud dalam irfan ini adalah amalan atau posisi ketika kita sudah melepaskan segala bentuk keterikatan, menjaga untuk tidak terikat, baru kemudian kita melangkah, dalam istilah yang lain menghias tahalli. Baru kemudian kita memilih jalan mana yang kita tempuh. Memilih bentuk peribadatan, bentuk perkhidmatan. Sudah melepaskan segala keterikatan, lalu apa kemudian yang kita lakukan? Nah, itu disebut dengan zuhud. Ada banyak jalan. Lalu jalan mana yang hendak kita pilih? Menurut Jalaluddin Rumi, jalan menuju Tuhan itu sebanyak bilangan nafas. Semuanya sampai pada Tuhan pasti. Nah, lalu kita berusaha mencari. Waktu kita tidak banyak, Rumi mengisyaratkan dengan penjual kain sutra itu. Dalam riwayat yang lain, dia ada orang minta jual kacang lah, kacang kenari. Orang jualan kacang kenari, lalu beri saya 1 kilo gratis. Nggak mau ini. Yang jualan itu, jadi orang datang mau beli 2 kilo gratis, 3 kilo gratis, diam aja penjual. Kalau gitu saya nyicip satu aja, satu dikasih, dilempar, satu dikasih, makan. Satu lagi boleh, kasih lagi. Minta lagi yang ketiga, kamu hendak menipu saya ya. Nanti kamu minta lagi sampai nanti habis 1 kilo atau 2 kilo. Iya, kata dia. Begitu pula sebetulnya hidup kita. Kalau orang tiba-tiba minta jatahnya dipotong ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita pasti akan menjaga betul usia kita itu. Tapi kalau dimintanya dikit-dikit, ya dikasih. Dalam keterbatasan waktu itu, jalan apa yang dipilih? Nanti kita masuk ke ahwalnya. Ini makom, stasiun-stasiun yang dilewati dan di posisi mana kita berada. Setelah zuhud, itu adalah fakir keempat ya, kefakiran. Fakir adalah suasana posisi ketika, bayangkan kita melepaskan segala bentuk keterikatan, tapi kita berada pada posisi membutuhkan keterikatan. Kita melepaskan segala keterikatan pada duniawi. Mungkin kalau diibaratkan sudah masuk ke arah sinilah, ke ila ya. Jadi kalau taubah waro zuhud itu minal khalqi, dari makhluk. Nah, ini sudah pada perjalanannya, pada ila. Ada perasaan kebergantungan yang seharusnya kemudian memang diarahkan pada Tuhan. Tetapi untuk melihat apakah ini benar jalan menuju Tuhan atau sebetulnya ini bentuk kebergantungan yang lainnya. Ustaz Jalal pernah berencana menulis buku, tapi tidak ada kaitan, maksudnya sebetulnya kaitannya dengan keadaan yang praktis,
hanya istilah beliau itu sangat tepat, yaitu para perompak di jalan Tuhan. Yang maksud usaha jalan itu adalah mungkin orang-orang yang mengatasnamakan kepentingan tertentu dibalut dengan agama, atau kalau melakukan ini misalnya riyadhah ini 7 hari nanti bisa melihat Tuhan, bisa tenang. Kalau ini diberi training, insya Allah puasa bisa khusyuk dan lain sebagainya. Kalau menyebut salat khusyuk kan itu sudah merek. Ada yang akan merenggut kita dari jalan Tuhan itu. Jadi pada fakir ada kebergantungan kita kepada siapa kita harus mengikatkan diri kita itu. Ini perjalanan melepaskan diri, ini perjalanan mencari tambatan, mencari gantungan, waktasimu, perjalanan menjadi hamba, menjadi budak siapa, itu fakir. Lalu perjalanan berikutnya, taubat warasul fakir, itu adalah makom berikutnya sabar, makom berikutnya tawakal, makam berikutnya adalah ridho. Setelah kita mencari kebergantungan itu sober, dan Al-Qur'an berulang kali menyebut tentang keutamaan sober ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, minta tolonglah dengan sabar. Dan dalam makom sabar itu adalah makom ke 5. Jadi kalau budak bapak misalnya, saya masih belum bisa sabar, wajar, karena belum melewati semua tahapan ini. Tapi kalau sudah melewati tahapan ini, insya Allah tidak akan ada pertanyaan ketika sampai di makom ini. Mendidik anak-anak, masih banyak keinginan kita, harapan kita, segala sesuatulah yang kita harusnya begini. Dalam bahasa usaha jalan, the tyranny of should, kungkungan seharusnya. Seharusnya begini, seharusnya begitu, seharusnya begini, seharusnya ya kamu ngerti aja, dan seterusnya. Nah, kita akan sampai pada makom sober, jauh sekali. Setelah sober itu tawakal. Dalam bahasa Atar, tawakul cis hei kardan zabonro zuhud bekhostane khalke jabonro. Apa yang dimaksudkan dengan tawakal? Yang dimaksudkan dengan tawakal adalah menggerakkan lisan hei kardane zabonro zuhud bekhostane khalke jabonro, dari keinginan diri pada keinginan pencipta alam ini. Jadi tawakal itu ukurannya menurut Atar sederhana. Apakah lisan kita itu yang keluar karena keinginan kita atau karena keinginan Tuhan? Artinya semua yang kita ucapkan, seperti dalam makom sabar, kita mungkin lisan keluarlah segala sesuatu. Tapi tawakal adalah makom ketika yang diucapkan lisan memang yang diinginkan oleh Tuhan. Gitu caranya. Caranya hanya dapat diketahui dengan menjalani tahapan-tahapan ini. Jadi rasanya gimana? Ya susah. Gimana rasanya asin? Hanya bisa dengan dicicipi. Gimana rasanya tawakal ini? Ya lepaskan dulu segala bentuk keterikatan itu. Kuncinya kita itu yang pertama ini. Jadi kalau ditanya minal falki ilal haqqi, ini baru safar yang pertama dari 4. Di safar yang pertama ini ada 7 makom. Makom yang pertama taubat. Mengapa haji umroh sering disebut simulasi kematian? Karena diharapkan supaya lepas dari keterikatan. Tapi sekarang kan tidak. Di pesawat juga bisa wifi-an. Jadi tidak ada lepas dari keterikatan. Menurut Atar tadi itu tawakal adalah mengalirnya lisan bukan dari diri tapi karena kehendak Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah ridho. Ridho adalah makom yang terakhir pada safar yang pertama. Pada ridho ini sering disebut dengan mahabbat, cinta Tuhan. Karena dari lisan sudah mengalir segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, maka yang mengisi adalah kecintaan. Segala sesuatunya itu indah. Dia melihat dalam tanda petik
bayangan atau cerminan dari Allah. Segala sesuatunya itu sudah cinta Tuhan. Itu ridho. Dilempari orang, ya yang dilihat itu cinta Tuhan. Seperti Majnun terhadap Layla. Dari Layla datang anjing kudisa, dipeluk dan diciumi. Tembok apapun yang datang dari Layla itu dipeluk dengan ridho. Jadi Tuhan beri pada kita apapun, Tuhan uji kita dengan berbagai kesulitan, seperti menerima anjing kudisan itu tanpa ada keterikatan, semuanya sebagai ungkap syukur. Ini bisa dibaca awalnya hadisnya tentang keutamaan akal. Mudah-mudahan ibu dan bapak sudah ada buku ini, Al-Kafi, karena satu ini sering disebut sebagai rujukannya para pengikut Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, ya. Seakan-akan belum jadi pengikut Ahlul Bait kalau belum baca. Mengapa ini menarik? Karena hampir semua kitab hadis didahului dengan kitabul iman, bab tentang iman. Sama'ah bin Mihram, ia berkata, aku bersama Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Bersamanya ada sekelompok pengikutnya. Fajara dzikrul aqli wal jahli faqala. Lalu ada diskusi tentang akal dan kejahilan. Kemudian Imam menjawab alaihi salatu wassalam, kenalilah akal beserta tentaranya dan kejahilan beserta tentaranya, niscaya kalian beroleh petunjuk. Ariful aqla wa jundah wal jahla wa jundah tahtadu. Wa qala sama'ah fa qultu ju'iltu fidaka la na'rifu illa ma 'arraftana. Sehingga dalam doa, di antara doa kunut ada Allahumma 'arifna nafsak fa innaka illam tu'arifna nafsak lam na'rif nabiyyak. Wa 'arifna nabiyyak fa innaka illam tu'arifna nabiyyak lam na'rif hujjatak. Semoga jiwaku jadi tebusanmu, kami tidak tahu kecuali apa yang telah kau ajarkan pada kami. Imam kemudian Rasulullah menjawab, Allah Ta'ala menciptakan akal sebagai makhluk yang pertama di alam ruh. Di sisi kanan aras dari cahayanya, kepada akal Allah Ta'ala berfirman, menghadaplah, akal pun menghadap, dan seterusnya. Kemudian Allah tetapkan 75 tentara untuk akal. Maka ketika kejahilan melihat kemuliaan dan anugerah yang diberikan Allah kepada akal, ia menyembunyikan permusuhan terhadapnya. Lalu kejahilan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, akal adalah makhluk sepertiku. Engkau ciptakan, muliakan dan kuatkan. Sementara aku adalah lawannya yang tidak memiliki kekuatan terhadapnya. Karena itu berilah aku tentara sebagaimana yang telah kau berikan kepadanya. Ini bisa dimaknai harfiah, bisa dimaknai simbolis. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, fujur dan taqwa, tentara-tentara akal dan kejahilan. Allah Ta'ala menjawab, ya, tapi jika kau melanggar, setelah itu maka aku keluarkan kamu dan tentaramu dari rahmatku. Kejahilan menjawab, baiklah. Kemudian Allah Ta'ala memberinya 75 tentara. Awalnya sebetulnya yang digunakan kata kebodohan. Tapi kemudian bodoh biasanya diposisikan dengan pintar. Sedangkan jahil sebetulnya tidak berarti tidak tahu. Tidak berarti bodoh. 75 tentara yang diberikan kepada akal adalah fakana mimma utal aqla minal khamsati wassab'in ala junda al khair. Yang pertama, kebaikan yang merupakan menteri bagi akal, jadi wazirnya. Dengan kata lain, kebaikan adalah buah dari akal yang baik. Tidak mungkin ada kebaikan kalau bukan karena buah akal. Kejahatan adalah wazirnya atau menterinya keburukan. Iman lawannya kekufuran. Pembenaran lawannya pengingkaran. Professing lawannya refusal. Sebenarnya wa tasdiq wa diddahu ala juhud. Imam Khomeini rahimahullah menulis satu kitab khusus syarah tentang hadis ini, Junudul Aqli wal Jahli. Satu ini nih satu bab. Iman dan kufur satu bab. Tasdik dan juhud satu bab. Dan ini tahapan-tahapan untuk menyempurnakan akal kita. Karena semua terjadi atas kesempurnaan
akal kita. Safar yang pertama adalah minal khalqi ilal haqqi. Perjalanan ruhania itu minal khalqi ilal haqqi. Untuk mengulang yang keduanya apa? Minal haqqi ilal khalqi. Yang pertama minal khalqi, dari makhluk menuju Tuhan, menuju al-haq. Yang kedua minal haqqi ilal haqqi, dari Tuhan menuju Tuhan. Yang ketiga minal haqqi ilal khalqi ma'al haqqi, dari al-haq menuju khalq bersama al-haq. Maka yang keempat adalah minal khalqi ilal khalqi ma'al haqqi. 2, 3, 4. Kita yang satu dulu. Yang satu dulu itu dalam tasawuf dibagi ada maqam, ada station, ada leveling, dan ada ahwal, keadaan apa yang kita rasakan pada maqam-maqam itu. Yang ahwal belum kita bahas, kita pada maqam ada 7. Kata Rumi, Attar sudah menjelajahi 7 kota cinta. Aku baru sampai pada ujung gangnya saja. Maqam pertama taubat, kedua wara, ketiga zuhud, keempat fakir, kelima sabar, keenam tawakal, dan ketujuh ridho, dengan berbagai pemaknaan yang tadi disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Saya tentu mungkin spesifik dengan menyebut siapa dan bagaimana. Tapi bisa dilihat kalau ada menentang Ahlul Bait ini, menentang Ahlul Bait keluarga Nabi, atau menentang misalnya diantara contoh ya pemahaman dari Ahlul Bait, atau secara lebih spesifik lagi tidak sependapat dengan Imam Khomeini rahimahullah, misalnya seperti Tarekat Nurbakhsh yang di luar negeri di Eropa, Ahlul Bait masih tentu mereka jadikan rujukan, tapi tidak terima revolusi Islam Iran, tidak terima juga Imam Khomeini gitu. Misalnya buku-buku yang ditulis oleh Dr. Jawad Nurbakhsh, itu diantaranya. Itu bisa kita pahami lah, mungkin ada kaitan dengan perbedaan pandangan dalam politik dan sebagainya. Tapi untuk menolak Ahlul Bait yang dimaksud adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, rasanya saya tidak tahu menolak yang dimaksud bagaimana. Karena ketika orang menjalani perjalanan ini, sebetulnya pertanyaan awal nih Pak, melepaskan keterikatan juga sudah ada pada, kalau saya tanya, mohon maaf kalau mengulangi, bagaimana kita memposisikan benci dan cinta? Nah, itu pernah kita bahas. Saya menyederhanakan dengan menganalogikan ada gelap terang dan malam siang. Kalau malam siang berlawanan, kalau gelap terang, yang satu adalah ketiadaan yang lainnya. Contohnya begini, kalau malam siang, dua-duanya ada. Beri saya contoh lainnya yang berlawanan, dua-duanya ada. Misalnya hitam putih berlawanan, ada dua-duanya. Kursi bapak ini ada hitam, ada putih, dia dua-duanya ada. Tapi gelap dan terang, terang adalah ketiadaan kegelapan. Contoh seperti ini, apa lawan ada? Tidak punya lawan. Betul. Lawan ada itu tidak punya lawan, karena memang tidak ada. Nah, terang adalah ada. Gelap berarti tidak ada. Dia non-existent. Jadi tidak bisa dilawankan, karena tidak punya lawan. Kalau malam siang, kita bisa lawankan, dua-duanya ada. Mudah-mudahan dipahami. Contoh lainnya apa ya? Apa lawan dari bahagia? Sedih ya. Nah, nanti bagaimana kita menempatkan cinta dan benci? Apakah cinta dan benci itu ibarat malam siang, sehingga mencintai A adalah membenci musuh A, atau cinta adalah ketiadaan benci, tidak menyisakan sedikit pun ruang kebencian? Cinta benci, malam siang, gelap terang. Gelap terang. Oke. Berarti cinta menyisakan tidak ada kebencian. Bagaimana pendapat
teman-teman, bapak dan ibu, misalnya terhadap para pembunuh Imam Hussein alaihissalam di Karbala, kita cintai apa kita benci? Benci karena kecintaan kepada Imam Hussein. Ya, berarti masih malam dan siang. Karena mencintai A adalah membenci musuh B. Dia hadir bersamaan. Betul? Nah, cinta benci, malam siang gelap terang. Kalau saya tanya, apakah Imam Hussein alaihissalam mencintai Shimir bin Diljausan? Mencintai. Kok ragu-ragu? Apakah Imam Ali alaihissalam mencintai Abdurrahman ibn Muljam? Apakah kita harus mencintai yang dicintai oleh Imam Hussein? Ya. Jadi mencintai Shimir dan Abdurrahman bin Muljam? Perilaku. Ya? Gimana? Sulit. Mananya yang sulit? Saya ulangi ya. Apakah cinta dan benci itu malam siang atau gelap terang? Jawabannya adalah gelap terang. Nah, perjalanan kita itu, kalau ini sih tidak masuk dalam perjalanan para ini dan tingkatan safar. Itu adalah perjalanan dari malam siang menuju macam-macam terang, menuju gelap terang, menuju macam-macam terang. Yang kedua, itu ya gradasi. Jadi kita berada pada malam siang, masih membenci dan mencintai yang berlawanan, bertentangan. Kita di sini, tapi kemudian kita mesti bergerak kepada macam-macam terang yang pertama. Dari situ kita masuk kepada cinta dan benci itu gelap dan terang. Cinta adalah ketiadaan, benci. Dan setelah itu masuk kepada nurun ala nur, terang di atas terang, cinta di atas cinta, dan seterusnya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana pendapat tentang tasawuf atau irfan yang membenci ahlul bait? Ini masih berada pada tataran ini, karena apakah dalam cinta ada benci pada siapapun, apalagi kepada ahlul bait? Apakah menyisakan ruang untuk benci? Itu pertanyaannya di situ, Pak. Apalagi kepada ahlul bait, pada siapapun boleh tidak ada benci? Karena benci itu bagian dari tentara kejahilan. Tentara akal adalah cinta. Tentara kejahilan adalah benci. Kalau kita membenci para pembunuh Imam Hussein alaihissalam, kita masuk tentara mana? Mungkin Bapak bisa menyebutkan ada yang betul-betul membenci Ahlul Bait begitu. Bahkan Al-Hallaj dipenggal saja, dieksekusi, dia mencintai orang-orang yang mengantarkan dia kepada kematian itu. Ya Allah, sayangi mereka karena mereka tidak tahu apa yang aku alami. Ya Allah, beri petunjuk. Malah didoakan. Sampai kata orang-orang itu, mereka membawa kamu, tapi kamu malah doakan mereka. Kata Al-Hallaj, karena mereka lakukan itu karena kecintaan mereka pada agama mereka. Alhamdulillahirrabbil. Gelap dan? Perjalanan menuju gelap dan terang itu tidak akan bisa kita lewati tanpa melalui malam dan siang. Nah, jadi untuk sampai pada kecintaan yang tanpa benci, itu kita harus melewati cinta dan benci. Ya, harus melewati cinta dan benci. Sampai pada tahap melepaskan segala keterikatan itu. Misalnya gini, kalau Allah Ta'ala masukkan Shimir ke surga, kita kan tidak akan protes. Protes tidak? Dalam satu riwayat, mengapa Allah Ta'ala menyebutkan suara keledai sebagai suara yang paling jelek? Inna ankarol aswati la sautil hamir. Pertanyaannya begini, ciptaan Allah Ta'ala, urut-urutan logikanya, itu pasti sempurna. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Jadi hamir, himar, sempurna? Ya. Mengapa? Karena yang menciptakannya adalah yang maha sempurna. Tidak logis kalau Allah Ta'ala yang maha sempurna menciptakan yang tidak sempurna. Itu bertentangan dalam prinsip tauhid. Sempurna ya, bukan lengkap atau selesai. Kemudian kalau ada anak terlahir tidak punya tangan, sempurna. Ukuran lengkap itu kita,
tapi sempurna, bro. Dia sekolahnya sudah jadi guru besar, pendidikannya mungkin tamat, selesai. Jenjang sekolahnya mungkin tidak ada yang lebih tinggi lagi, tapi apa pendidikannya sempurna? Kita tidak bisa mendefinisikan apa itu sempurna. Sempurna itu tanpa awal dan tanpa akhir. Keledai kan sempurna, mengapa Allah Ta'ala dalam tanda petik hina? Lah yang menciptakan siapa? Yang kasih suara seperti itu siapa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kalau keledai itu bisa lalu bersuara, Tuhan kan engkau yang menciptakan. Lalu kau hina ciptaanmu sendiri. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah keledai. Apa keledai punya kehendak? Apa keledai tukang fitnah? Sebar dusta, hoax dan sebagainya? Kan tidak. Tapi disebut sebagai suara yang paling buruk. Nah, itu kan bertentangan. Gimana coba menjelaskannya? Waqsid fi masyik waghdud min sautik, dalam surat Luqman. Ini bayangkan konteksnya ya, supaya kita ketahui. Maka merendahlah, merunduklah, dalam terjemahan Indonesia sederhanalah dalam berjalan. Nasihat Luqman rahimahullah untuk putranya, kalau jalan itu waghdud, tundukkan pandangan. Waqsid fi masyik waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Ini nasihat Luqman untuk anaknya. Kalau jalan itu jalan dengan penuh kerendahan, bicara juga bicara yang lembut. Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Bagaimana jadi pujian atau tidak buruk? Kan ini sedang nasihati ini. Luqman menasihati putranya. Inna ankarol aswat. Kalau dalam terjemahan ini, inna ankarol aswat. Dalam terjemahan Indonesia, sesungguhnya seburuk-buruknya suara. Dalam bahasa Indonesia ini, seburuk-buruknya suara. Kalau dari sisi yang tinggi, saya tidak tahu. Mungkin cempreng, mungkin iya barangkali. Jadi suara yang cempreng dianggap suara yang buruk. Tapi kalau dari sisi lengkingan, mungkin ada yang melengking barangkali lebih tinggi dari keledai. Saya tidak tahu, saya lagi dunia binatang, harus tanya sama ahlinya. Tapi kata ankaro, yang diterjemahkan menjadi buruk, itu dekat dengan kemungkaran, munkar yang diingkari. Jadi sesungguhnya inna ankarol aswat adalah sesungguhnya suara yang paling diingkari adalah suara keledai. Cuma dalam terjemahan menjadi seburuk-buruknya suara. Sedangkan ini suara yang diingkari, dalam bahasa ininya itu bukan syarr saut, sesungguhnya syarr suara yang paling buruk, tapi ankar, jadi yang paling diingkari, paling tidak mau didengar mungkin maksudnya. Itu adalah suara keledai. Apapun itu, Tuhan menciptakan lalu menjadikannya sebagai permisalan untuk dijauhi. Walaupun itu perbandingan, tapi menurut ayat itu jangan jadi seperti itu. Jadi Tuhan memerintahkan untuk menjauhi dia, suara keledai, padahal itu sempurna. Suara keledai itu siapa yang menciptakan? Udah keluar cempreng, salah siapa? Salah siapa? Salah yang mendengarkan. Ini ada kaitannya dengan dalam satu riwayat dalam mazhab Ahlul Bait, kata ankarol aswat la sautul hamir, ini merujuk pada apa yang terjadi kepada yang kita sebut para musuh Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Simbolis hamir yang dimaksud. Di antaranya dalam tafsiran ayat ini itu adalah kalau ibu dan bapak itu mengirimkan laknat, ya gini bagian sudah sangat khusus spesifik mazhab Ahlul Bait. Kalau ibu dan bapak itu mengirimkan laknat, laknat ibu dan bapak itu menjadi misalnya halilintar yang menyambar, menjadi azab di perjalanan mereka di alam barzah itu. Pokoknya disiksalah mereka di alam barzah karena laknat-laknat yang bapak ibu kirimkan. Dan itu sepanjang zaman. Lalu teriakan mereka terdengar. Nah itu yang dimaksudkan dengan lasautil hamir. Teriakan orang-orang yang menyesal karena mengingkari, ya, karena mereka sebetulnya tahu, mereka yakin, tapi mereka ingkari. Jadi
itu dapat siksaan sepanjang ya keabadian lah, karena terus-menerus dilaknat tadi itu. Nah, pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Ada doa begitu dibaca dia turun menurut satu periwayatan ya. Jadi siksaan itu diturunkan pada mereka. Dosa mereka di dunia mungkin seperti kafilah Karbala, katakanlah kan sudah dikisos sama Mukhtar As-Sakofi. Tapi apa itu menghapus dosa atau tidak? Tidak. Terus Mukhtar As-Sakofinya berdosa atau tidak? Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam ada kepatuhan. Jadi hukum perang itu mesti dikeluarkan oleh imam. Para sahabat Imam Husain, kita belajar dari peristiwa Karbala alaihi wasallam. Mereka tidak langsung semua berangkat ke medan perang, tidak, izin imam dulu. Padahal musuh sudah nyerang, kalau kita mungkin lihat yang satu diserbu ya kita langsung menyeruak ke medan perang, tidak. Kurang pandai seperti apa para sahabat imam dalam berperang. Tapi tidak 72 itu baris bareng menghadapi ribuan begitu, enggak. Semua minta izin pada imam dulu. Itu pelajaran dari Asyura, karena mau marah pun, mau menebaskan pedang pun itu harus seizin imam. Tidak boleh kita menebaskan pedang karena amarah, itu keterikatan. Tidak boleh karena kecewa, keterikatan. Nah, ini yang sering, yang sebetulnya kadang-kadang dihindari kalau dalam diskusi, kalau dalam debat, karena ada keterikatan itu. Apakah yang kita perdebatkan, apakah yang kita diskusikan adalah kebenaran atau aku benar loh? Itu tipis sekali. Kita pertahankan mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, tapi yang kita perjuangkan sebetulnya aku benar dan kamu salah. Tapi itu dibungkus oleh ini kan kebenaran. Harus kita sampaikan. Padahal yang benar itu adalah saya ini benar loh. Kamu menyalahkan saya selama ini, saya ingin buktikan saya ini benar. Jadi yang diperjuangkan bukan kebenaran, tapi saya yang benar. Dan itu beda jauh, ibu dan bapak, antara kebenaran dan saya yang benar. Beri saya contoh diskusi para ulama atau debat lah. Mungkin ibu dan bapak akan menyebut al-muroja'ah, ibu dan bapak akan menyebut layali Peshawar, ibu dan bapak akan menyebut musyawarah ulama Baghdad. Beri contoh lagi diskusi sunnah syiah. Paling tiga buku itu yang disebut. Kalau kita rujuk pada semua ketiga buku itu, para pengikut Ahlul Bait alaihi wasallam berada pada posisi ditanya, berada pada posisi memberikan jawaban, berada pada posisi menjelaskan. Buka layali Peshawar, apa beliau kesana kemari cari lawan untuk diskusi? Tidak. Buka Al-Muroja'ah, ditanya. Ada tidak? Coba beri saya satu contoh lah diskusi Sunni Syiah dalam sejarah, ada tidak? Musyawarah Baghdad dikumpulkan oleh raja dalam posisi menjawab, dalam posisi menjelaskan. Karena kita sulit keluar dari batasan antara kebenaran dan aku yang benar dalam diskusi itu. Kalau saya masih ada sifat kejahilan, yaitu tidak terlalu berani. Kenapa enggak diskusi, enggak ini, enggak itu gitu. Udahlah, selesaikan saja semuanya. Udah diskusi, udah debat gitu. Tapi ya itu, beda tipis antara kebenaran dan aku yang benar. Dalam diskusi kadang-kadang kita ingin gitu. Kalau kita punya jago, kita ikut senang. Itu bukan kebenaran yang kita perjuangkan, tapi aku yang. Kebenaran beda dengan aku yang benar. Satu saat ada orang datang ingin diskusi dengan Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wasalam. Imam Ja'far, gimana tidak? Tapi imam dalam tanda petik tidak meladeni, kecuali orang itu bertanya. Imam menjawab begini, aku tidak ragu dengan apa yang aku yakini. Tapi kalau kau ragu, tanyakan. Karena aku tidak ragu dengan apa yang aku yakini. Kalau mau diskusi, atuh para imam sudah, siapa yang dapat menjawab mereka, mau diskusi sama siapapun pasti menang lah dalam tanda petik. Tapi kan yang imam cari bukan aku yang benar tadi itu, tapi menyampaikan kebenaran. Nah, dalam prosesnya musuh-musuh Ahlul Bait alaihi salatu wassalam itu, ada perjuangan kita untuk membenci yang mereka
benci atau memerangi yang mereka perangi, mencintai yang mereka cintai. Nah, orang-orang yang diperangi, yang dibenci itu dari dulu sampai akhir zaman dapat siksaannya itu tidak berhenti, dilaknat terus sama ibu dan bapak dia di alam barzahnya itu. Itu kan laknat tidak berhenti. Tidak berhenti itu sama seperti azan yang mengawal dunia ini. Itu laknat pada musuh Ahlul Bait tidak berhenti. Dimanapun di dunia ini pasti ada yang baca doa ziarah, pasti ada yang melaknat. Dimanapun setiap detiknya itu tidak ada yang tidak. Itu yakin aja. Sebagian dalam salawatnya itu menambahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa la'an a'da'ahum. Itu ada masuk dalam salawat sebagian saudara kita, terutama daerah negara tertentu. Ini pertanyaan retorisnya. Apakah tidak tersisa cinta bagi musuh-musuh Ahlul Bait itu? Apakah tidak tersisa kasih Tuhan untuk mereka? Dan rahmatku meliputi segala sesuatu kecuali musuh Ahlul Bait. Gitu. Bukankah rahmat Tuhan meliputi segala sesuatu? Apakah rahmat Tuhan juga meliputi musuh-musuh Ahlul Bait? Berarti rahmat Tuhan tidak meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati. Apa itu artinya? Melampaui segala sesuatu, melintasi segala sesuatu. Apakah para musuh Ahlul Bait tidak dapat rahmat Tuhan yang luas itu? Lebih baik keraguan-raguan yang mengantarkan pada keyakinan daripada keyakinan yang masih bisa disusul oleh sebetulnya panjang lebar itu hanya untuk membuat kita ragu saja. Lalu kita tetap baca atau tidak itu laknat itu dalam doa. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah yang atas mereka Allah Ta'ala melaknat mereka dan para pelaknat juga melaknat mereka. Para pelaknat melaknat mereka. Kita termasuk para pelaknat itu atau bukan? Kita kan meneladani, mengikuti. Tapi ada amalan yang hanya untuk baginda Nabi dan tidak untuk kita. Bangun tiap malam, kumil laila illa qalila, itu mengikat baginda Nabi. Tidak ada satu malam pun baginda Nabi tidak sholat malam. Itu wajib bagi kita atau tidak? Tidak. Bukankah harus diikuti semuanya? Jadi kalau baginda Nabi melaknat, kita melaknat juga. Nah, baginda Nabi sholat tiap malam, kita? Jawabannya adalah justru karena tidak bisa sholat tiap malam, makanya melaknat aja. Doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul Ghadir, Allahumma wali man walah wa adi man ada. Ya Allah, jadilah engkau juga wali orang yang menjadikan Ali wali, cintai yang mencintai Ali, dan jadilah engkau musuh bagi orang yang memusuhi Imam Ali. Secara sikap, secara amal, kita harus menunjukkan penentangan kepada segala bentuk kekufuran. Tapi secara batiniah, kita justru harus mencintai orang yang padanya ada berbagai bentuk kezaliman itu. Bentuk kekufurannya harus kita perangi. Tapi justru kita mengasihani, ya mengasihani. Apakah Imam Hussein alaihissalam tidak ingin si Mir selamat? Ingin. Ibu dan bapak ingin si Mir selamat? Apakah Imam Ali tidak ingin Ibnu Muljam selamat? Ingin. Apakah kita tidak mencintai orang-orang yang mengganggu kita kalau acara? Ini hadis riwayat Ahlus Sunnah. Mungkin dalam Ahlul Bait juga ada. Itu ketika Malaikat Jibril alaihissalam mau mengangkat bukit ketika baginda Nabi dilempari di Thaif. Aku angkat saja bukit, hancurkan mereka seluruhnya. Baginda Nabi memilih tidak, jangan. Gitu. Mengapa? Kan mereka melempari baginda Nabi dengan batu. Sudah melakukan perbuatan. Nah, bagi yang melempari baginda Nabi dengan batu, kita cintai apa kita benci? Wes, luar biasa. Makamnya ada. Ketika Sayyidah Zainab sallallahu alaiha, Imam Sajjad sallam di istana Kufah, Imam Sajjad dan Sayyidah Zainab mencintai Yazid tidak?
Kalau menurut saya, tugas para nabi dan al-maksumin sampai detik terakhir adalah mengingatkan. Sampai detik terakhir menjadi perwujudan rahmat Allah Ta'ala yang luas itu. Ya, biarkan semuanya jadi renungan kita bersama. Semua yang ada di sini tidak untuk disimpulkan. Dalam perjalanan ruhaniyah, semuanya itu dilepaskan. Apalagi fikih. Imam Ali itu, ada orang datang, Imam Hasan cerita, Ali Masyarakat, ada orang sholat yang tidak dicontohkan di zaman baginda Nabi. Tidak dilarang oleh Imam Ali. Walaupun sholatnya itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Imam Ali menjawabnya, aku tidak ingin masuk ke dalam ayat ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat orang yang melarang orang lain untuk sholat? Jadi walaupun sholatnya itu tidak ada contohnya, Imam Ali tidak larang. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, kalau ingin mengajak orang untuk mengikuti mazhab Ahlul Bait, keterikatan atau bukan? Keterikatan. Wis. Saya itu teman-teman, mahasiswa, saya bilang ada dua hal yang bagi saya, kalau orang itu melakukan sesuatu, saya tidak menyebutnya ustadz, tapi penceramah aja lah, bukan ustadz. Satu, kalau sudah mengurangi kehormatan baginda Nabi, menodai kemuliaan baginda Nabi, saya mohon izin tidak menyebut yang bersangkutan itu ustadz. Ya, ada penceramah gitu aja, karena dia menodai kehormatan baginda Nabi. Banyaklah contohnya, baginda Nabi tidak bisa adil. Waduh, sudah, itu bagi saya offset, melewati batas. Itu garis merah. Baginda Nabi tersesat, coret, mohon maaf ya. Baginda Nabi bukan rahmatan lil alamin, coret. Tentu beliau-beliau semua bisa melepaskan itu dan bertaubat. Dan ada yang kedua, yang saya tidak sebut ustaz, tapi saya sebut penceramah saja. Kalau yang dia sampaikan itu mengurangi kemuliaan agama Islam di hadapan yang bukan Islam. Ya, misalnya yang dia ceritakan itu, ini membuat orang makin tertarik sama Islam atau tidak? Misalnya ada yang cerita di televisi, itu nanti di surga itu kerjaan penghuni surga itu, dan seterusnya. Wah, itu bagi saya offset. Jadi orang non-muslim dengar, ternyata orang Islam ini bayangan surganya itu adalah urusan yang seperti itu. Itu menjauhkan dari ketertarikan kepada agama, ketertarikan pada Islam. Atau tutorial cara memukul istri kalau tidak taat sama suaminya, ada di YouTube, ada ya, majelis ulama daerah Punjab, pokoknya Islamic Council lah, mungkin ini sebulan yang lalu, memberikan 110 halaman tentang bolehnya memukul istri untuk disahkan oleh DPRD setempat. 106 halaman, di Google aja, bolehnya memukul istri kalau menolak berhubungan. Tapi ada tutorialnya, misalnya kalau mukul kepala jangan pakai tongkat dan sepatu, boleh memukul tapi tidak berbekas. Pertanyaan saya, kalau dipukul, bekasnya di pipi atau di hati? Di pipi mungkin hilang, tapi yang di hati tidak akan pernah hilang, susah hilang. Termasuk dalam dakwah, bagaimana membuat orang justru lebih tertarik. Nah, itu yang beratnya itu. Nah, kalau melaknat membuat orang lebih tertarik atau tidak? Syekh Ali Qadhi, suatu saat ketika yang berpasat wafat, meninggal dunia, lalu saya lupa yang meriwayatkan Syekh Bahja atau Alamah Toba-Tobai, dua-duanya murid beliau, bermimpi setelah Syekh Ali Qadhi itu wafat. Syekh Ali Qadhi itu gurunya Abdullah Bahja, jadi ulama arif, guru sudah dalam barzah. Apa yang paling kau sesali selama di dunia? Dua. Satu, kurang sholawatan. Yang kedua, kurang baca ziarah Asyura. Itu nasihatnya begitu. Seandainya aku bisa balik lagi ke dunia, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa aku baca ziarah Asyura. Untuk ibu bapak ketahui, dalam masa Ahlul Bait itu banyak referensi dari mimpi. Betul. Dari mimpi para ulama itu banyak jadi rujukan. Ada seorang syahid, begitu ditanya sama ibunya, amalan apa yang dia lakukan?
Satu, tiap Jumat itu dia selalu mandi besar walaupun tidak wajib. Masih anak muda, tapi dia selalu mandi besar. Dan yang kedua, dia tidak pernah melewatkan satu hari tanpa baca ziarah Asyura. Alamat Toba-Tobai juga ada satu kisah yang menyampaikan, kalau kalian tahu makna ziarah Asyura, kalian pasti akan baca ziarah itu tiap hari. Gitu. Ya, ziarah Asyura ini maksud ziarah yang umum, yang populer. Al-ahwalul makasib wal maqamatul mawahib. Ada yang kita usahakan dan ada yang Tuhan anugerahkan. Jadi maqam-maqam itu anugerah Tuhan. Tapi ahwal itu yang kita usahakan. Dalam tasawuf irfan itu terlalu banyak hadis. Kalau kau melangkah menuju Tuhan satu langkah, Tuhan 10 langkah. Kalau kita 10, Tuhan 100. Dan kita pahami bahwa al-ma'sumin alaihi wasallam itu tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Itu bagian pengajian kan. Kalau kita salam, sebetulnya kita salam atau menjawab salam. Mengapa sholawat menjadi amalan yang utama? Karena ketika kita menyampaikan salam sholawat agar diturunkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi, baginda Nabi akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya salam juga diturunkan untuk kita. Jadi itu amalan yang menjadi utama karena tidak mungkin baginda Nabi terdahului dalam kebaikan.